bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينهم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبينكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء والمعراج: ورأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي إن اشتغل فجأة. لا بس يعني رسول الله kembali turun ke dunia selepas naik ke langit dan kembali ke Baitul Maqdis. Dan zahirnya kembalinya Rasulullah ke Baitul Maqdis agar pulang ke Mekah dengan kendaraan yang dengannya beliau berangkat. Di mana waktu beliau ingin naik ke langit, beliau ikat. Dan di sini waraituni fi jama'atin minal anbiya. Jadi Rasulullah turun dari langit ke Baitul Maqdis. Beliau di situ bersama sekelompok para nabi. Ini ruh-ruhnya para nabi. Ruh-ruhnya para nabi. Bukan berarti jasad-jasad mereka yang telah dikembalikan ruh kepadanya. Itu enggak akan terjadi kecuali kelak di hari kiamat. Tapi yang benar adalah adanya para nabi yang disaksikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah ruhnya para nabi yang sebelumnya di atas langit. Kemudian demi memuliakan Rasulullah, maka sesuai dengan perintah Allah agar ruh-ruh itu semua menghadiri jama'atul shalah dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Di situ beliau melihat Musa dan Isa dan juga sifat-sifatnya. Musa memiliki rambut yang banyak tebal, dan juga keriting, dan badannya dia badan yang syadid, yang kuat. Adapun Ibnu Maryam, maka dia dari segi fisiknya marbu'ul khalq. Jadi agak sedikit, dia itu enggak pendek, enggak juga apa, tinggi, merbuk. Dan warnanya dia itu putih kemerahan. Dan pandangannya apa, sangat tajam, hadidul basar. Dan perutnya apa, enggak terlalu besar. Dan kata Rasulullah yang paling mirip itu adalah Urwah ibnu Mas'ud. Ya, ini salah seorang sahabat. Adapun Nabi Ibrahim yang Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan, "Fala anzur ila irbin min arabihi illa nadartu ilaihi minni." Jadi tidak ada satu bagian dari bagian tubuh Ibrahim yang dilihat oleh Nabi kecuali dilihat juga kepada tubuh Nabi sendiri. Lihat muka, kemudian melihat bagian apa? Itu Rasulullah semacam mengkiaskan kepada apa yang beliau miliki. Kata beliau, asbahun nas bi sahibukum, yang paling mirip dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim adalah sahibukum, teman kalian itu siapa? Ya'ni nafsah. Ini maukan adalah dirinya sendiri. Qala fa halatus shalah fa hamamtuhum. Datanglah waktu salat, fa hamamtuhum. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam mengimami para nabi. Ini kembali kepada khilaf yang terjadi di antara para ulama. Kapankah nabi mengimami para nabi? Apakah sebelum naik ataukah setelah turun? Zahirnya dari yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang hadis Isra itu berpendapat salatnya Rasulullah di Baitul Maqdis dua kali. Salat yang pertama kali sebelum naik, dan itu salatnya bukan jamaah dengan para nabi. Salat kedua kali kapan? Waktu Rasulullah telah usai dari langit turun ke Baitul Maqdis, di situ Rasulullah baru berjumpa dengan sekelompok para nabi dan beliau menjadi imam untuk mereka. Tapi yang dirajahkan oleh para ulama seperti Al-Qadhi Iyadh dan juga Ibnu Hajar, sesuai dengan zahir hadis, adalah salatnya Rasulullah dan imamnya beliau untuk para nabi itu sebelum naik ke langit. Qala falamma faraghtu min as-salati qala li qa'ilun ya Muhammadu hadha malikun sahibun nar fasallim alayhi, faltafattu ilayhi fabada'ani bis-salam.
Tatkala Rasulullah itu mengusaha menyudahi sholat, salah seorang mengatakan kepadaku, "Ya Muhammad, ini Malik, taib sahibun nar, ayah penjaga neraka." Sampaikanlah salam kepadanya. Kata Rasulullah, saya menoleh kepadanya. Fabada'ani bisalam. Taib malaikat Malik lah yang memulai salam, bukan Rasulullah. Wasa'altu Jibrila, wasa'altu Jibrila mali ara Mikaila dhahikan qad. Qala ma dhahika mundhu, ma dhahika mundhu khuliqatin nar. Saya menanyakan kepada Jibril, kenapa saya ini enggak pernah melihat Mikail tertawa? Qad, dan qad untuk penafian zaman yang telah lampau. Taib, kalau abadan, ma ra'aituhu abadan, au ma sa'arahu abadan, lan arahu abadan. Abadan penafian untuk zaman yang akan datang. Tapi kalau qad untuk penafian zaman yang telah lampau. Ma ra'aituhu qad. Tapi kalau abadan pakai mudhari'. Taib, lan arahu abadan. Saya enggak akan lihat selama-lamanya. Atau sa'ajlis huna abadan. Saya akan duduk di sini selama-lamanya. Penetapan untuk zaman yang akan datang. Kalau qad untuk zaman yang telah lampau. Jadi kata Jibril, Mikail, kata Rasulullah, kenapa saya enggak pernah melihat Mikail ketawa? Baik di waktu itu atau waktu yang telah lampau sebelumnya, baik sekarang ataupun sebelumnya, sama sekali enggak pernah melihat Mikail itu apa? Ketawa. Jadi lahirnya seakan-akan ada di sana beberapa para malaikat yang disaksikan oleh Nabi ketawa. Tapi dengan dalil Rasulullah menanyakan sesuatu yang berbeda dari yang lain, yaitu kenapa kok Mikail enggak pernah ketawa? Yang dipahami apa? Berarti ada di sana sekelompok para malaikat yang pernah disaksikan oleh Nabi ketawa. Qala ma dhahika mundhu khuliqatin nar. Malaikat Mikail ini yang tugasnya sebagai apa? Menurun hujan dan mengatur rezeki. Mikail. Dia kata Jibril itu enggak pernah ketawa semenjak diciptakannya neraka. Semenjak Allah ciptakan neraka, itu enggak pernah ketawa. Karena itulah bentuk seorang hamba tatkala penuh dalam hatinya bentuk pengagungan kepada Allah. Dan alhamdulillah agama kita ini enggak melarang secara mutlak. Tapi enggak melarang secara mutlak yang namanya ketawa. Ketawa adalah salah satu kehendak Allah untuk hambanya. Innahu huwa adhaka wa abka. Dan Rasulullah SAW juga ketawa. Hatta balat nawajiduhu, sebagian riwayah anyabuhu. Ketawa sampai nampak taringnya, sebagian sampai nampak gerahamnya. Tahib. Rasulullah SAW sebaik-baik ciptaan itu pernah ketawa. Cuma ini dilarang dalam syariat. Ketawa yang berlebihan atau ketawa yang dibangkitkan karena pelecehan atau penghinaan atau perendahan, seseorang merendahkan yang lain, itu enggak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, wa iyyaka wa kathratan dhahik fa inna kathratan dhahik tumitul qalb, hadis Abi Hurairah. Hati-hati kalian dari yang namanya kebanyakan ketawa, karena kebanyakan ketawa itu bisa mematikan hati. Dan matinya hati sumber besar untuk kehancuran seorang hamba. Jadi kalau ada di sana hal yang memang mengundang untuk ketawa, labas ketawa. Tapi sesuatu yang gak perlu untuk ketawa, jangan ketawa. Sesuatu yang bukan pada tempatnya, jangan ketawa. Tapi, adahwa. Demikian juga ketawa yang dilarang, ketawa yang berarti ikrar atas suatu kemungkaran. Seperti orang yang membuat lelucon akan tetapi landasannya berdusta. Maka dia ketawa. Akan tetapi apa? Diingkari. Jadi ini malaikat. Keadaannya malaikat demikian. Itu mereka ada sebagian seperti Mikail. Itu enggak pernah ketawa sudah. Selepas diciptakan neraka. Dan bagaimana ketawanya malaikat? Apakah ketawanya malaikat itu laksana ketawanya Bani Adam? Wallahu alam.
Kita mengetahui arti ketawa. Cuman mungkin ada sisi perbedaan. Ada sisi perbedaan. Oh, karena memang asal ciptaannya sudah, Pak. Sudah beda. Asal ciptaan sudah beda. Qala wa ra'aytu ad-dajjal ra'aytuhu faylamaniyan. Aqmara hajjanan ihda 'ainayhi qa'imatun ka'annaha kawkabun durri ka'anna sya'ra ra'si aghsanus syajar syadidul khalq aw syadidul khalq. Hal saya melihat dajjal failamani itu artinya besar, dhakhm. Aqmar hajjanan, dia itu berwarna putih, salah satu dari kedua matanya itu qa'imah, nampak menonjol laksana suatu kaukab, bintang yang menyala, artinya sangat apa, sangat menonjol kelihatan. Jadi kalau di antara bintang yang banyak nanti ada satu bintang yang paling menonjol. Jadi saking apa menonjolnya sampai sama Rasulullah kaukabun durri, seperti sebuah bintang yang menyala mengkilap. Dan rambutnya itu seperti aghsanus syajar, seperti tangkai-tangkainya pohon. Jadi enggak lurus, enggak juga keriting. Tapi apa? Usut. Syadidul khalq. Kelihatan dia adalah kekar atau kuat. Naam. Qala thumma asbahtu bi Makkah. Hai, di waktu pagi saya sudah berada di mana? Di Makkah. Qala fadhi'tu bi amri. Fadhi'tu bi amri artinya Rasulullah itu merasa keberatan dengan apa yang telah terjadi. Bukan karena keberatan apa yang telah berlampau, tapi keberatan atas apa yang akan datang dari kedustaan kaumnya, atas apa yang akan dia ceritakan, atas apa yang akan Rasulullah SAW ceritakan. Wa araftu anna an-nas mukadzibi, dan saya tahu manusia ini apa akan mendustakanku, ayo orang kafir Quraisy. Faqa'adtu fil hijr mu'tazilan hazina, dan saya apa duduk di hijr belakangnya Ka'bah sedikit. Mu'tazilan sendirian, hazinan dalam keadaan sedih. Famarra bi aduwullah Abu Jahal. Lewat. Tiba-tiba lewat siapa? Aduwullah, yaitu musuhnya Allah, Abu Jahal. Faja'a hatta jalasa ilayya, datang sampai duduk di samping Rasulullah. Faqala li kal mustahzi'al kana min syai. Rasulullah, Abu Jahal berbicara, mengajak Rasulullah berdialog seperti orang yang sedang meremehkan. Seperti orang sedang apa? Merendahkan kal mustahzi. Hal kana min syai, ada sesuatu. Hal kana min syai, ada sesuatu. Ada apa? Qultu na'am, qala ma hu? Qala inni usriya bi al-lailata. Qala ila ayn? Qultu ila bait al-Maqdis. Qala thumma asbahtu baina thumma asbahta baina adhhurina. Qultu na'am. Qala Ibn Abbas falam yarah annahu yukadzibuhu makhafatan an yajhal al-hadith. Inda'a lahu qaumah. قال إن دعوت إليك قومك أتحدثهم قلت نعم قال أبو جهل معشر بني كعب بن لؤي هلما فانتفضت إليه المجالس فجاءوا حتى جلسوا قال حدث قومك ما حدثتني قلت إني أسري بي الليلة قالوا إلى أين قلت إلى بيت المقدس قالوا ثم أصبحت بين ظهورنا قلت نعم فمن بين مصفقين ومن بين واضع يده على رأسه مستعجبا للكذب وفي القوم من سافر إلى ذلك البلد وراء المسجد قالوا هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد فذهبت أنعت لهم هل تستطيع أن تنعت هكذا أن تنعت لنا المسجد فذهبت أنعت لهم فما زلت أن عوت حتى التبس علي بعض النعت فكربت كربا ما كربت مثله قط فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقال أو عقيل فما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب. Jadi di sini Rasulullah SAW waktu didatangi oleh Abu Jahal dan ditanya apakah ada sesuatu, Rasulullah menceritakan saya ini telah diperjalankan di waktu malam.
Ditanya ke mana? Kata Rasulullah ke Baitul Maqdis. Kemudian Abu Jahal dia tanya dengan sangat heran. Tiba-tiba engkau di waktu pagi sudah ada di tengah-tengah kita. Rasulullah mengatakan na'am. Maka Abu Jahal dia enggak langsung ingin mendustakan. Takut nanti makhafata an yajhad al-hadith in da'a lahu qaumah. Taib, jadi takut dia untuk mengingkari suatu cerita ini di waktu dia itu telah memanggil kaumnya. Jadi takut. Makanya Abu Jahal menanyakan, kalau seandainya saya tak panggil kaum kamu ini, orang-orang kufar Quraisy, apakah engkau akan menceritakan kepada mereka? Kata Rasulullah, ya. Maka Abu Jahal memanggil, ya ma'syara Bani Ka'ab ibn Lu'ay halumma. Tahab Ka'ab bin Lu'ay dipanggil. Dan ini garis pokok untuk keturunan Quraisy, Ka'ab bin Lu'ay. Fantafadat ilaihi majalis. Akhirnya majalis, tempat-tempat duduk tadi itu tiba-tiba sudah penuh. Fajau hatta jalasu. Mereka semua datang dan duduk. Maka Abu Jahal mengatakan, ceritakanlah apa yang kau dapatkan atau ceritakanlah apa yang telah engkau ceritakan kepadaku. Kalau Rasulullah menceritakan, akhirnya mereka heran sebagaimana herannya Abu Jahal. Bagaimana berangkat ke Baitul Maqdis tiba-tiba di waktu pagi sudah ada di antara kita. Waktu Rasulullah menceritakan semua orang-orang Quraisy, ada yang bertepuk tangan, ada yang meletak tangannya di atas kepala mustajiban ngeheran, karena ini dusta. Bagaimana perjalanan yang ditempuh sebulan bisa dia tempuh dalam semalam? Dan di antara yang duduk ini, di antara kaum ini ada yang pernah ke sana dan telah menyaksikan masjid. Akhirnya Rasulullah ditantang, apakah kamu gak mampu untuk mensifatkan untuk kita bagaimana keadaan masjidnya? Maka Rasulullah mulai mensifatkan. Terus Rasulullah mensifatkan masjidnya seperti ini, sampai Rasulullah dalam tahapan yang agak sedikit samar atau rancu, nanti kurang jelas atau lupa atau kecampur. Maka Rasulullah itu agak keberatan. Kayak maghrib tu mithlahu qad, enggak pernah Rasulullah itu merasa keberatan seperti waktu itu. Karena ini sedang berada dalam tantangan. Taib, dan kedudukan Rasulullah seorang nabi yang ingin mereka itu mendapatkan hidayah. Jadi jangan sampai tatkala seseorang itu memiliki kebenaran, salah dalam melangkah. Taib, salah dalam menyampaikan sehingga itu menjadi bahan untuk larinya manusia dari dakwah. Rasulullah enggak ingin seperti ini. Enggak ingin sampai Rasulullah itu senantiasa di atas keraguan ini. Karena takutnya mereka semakin berani untuk mendustakan. Akhirnya Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada beliau dan diperlihatkan Baitul Maqdis tepat berada di rumahnya Iqal atau lafadnya gimana ini? Iqal atau Aqal atau Uqail. Dan terus mereka tanya kepada Rasulullah dan Rasulullah terus mengkabarkan. Maka mereka mengatakan, adapun sifat-sifat Baitul Maqdis, maka sungguh dia telah jujur. Rasulullah telah jujur. Qala Ibn Abbas falamma hadathahum annahu ra'al jannah wal nar wa syajarat az-zaqum, qala Abu Jahl yukhawifuna Muhammadun bisyajarat az-zaqum hatu tamran wa zubdan fatazaqqamu. Taib, ini juga istihza'nya Abu Jahal. Rasulullah menceritakan bahwa beliau melihat surga, neraka, dan juga melihat pohon zakum. Maka Abu Jahal mengatakan, Muhammad ini menakut-nakuti kita, intimidasi kepada kita dengan yang namanya pohon zakum. Kata Abu Jahal, hatu, datangkanlah yang namanya kurma, zubdan, itu suatu susu yang telah menginap. Fatazakamu. Artinya apa? Tazakkamu wallahu alam, ini artinya semacam makanlah campuran kurma dengan susu tadi itu yang telah menginap. Fatazakkamu. Qala wa asbaha an-nasu yatahadawna bidzalika fartadda nasun mimman kanu amanu bih wa saddaquhu wa sa'u bidzalika ila Abi Bakr.
Jadi selepas kejadian ini, itu ada sekelompok manusia yang dahulunya telah beriman, mereka kembali murtad. Wasaddaqu, ada sebagian juga yang telah membenarkan Rasulullah. Dan mereka berusaha untuk mengadukan hal itu kepada Abu Bakar, teman dekatnya Nabi. Faqalu halaka fi ashabika yaz'umu annahu usriya bihi fi al-lailah ila baitil maqdis. Halaka fi sahibik. Tapi apakah engkau itu ada solusi untuk temanmu ini? Bagaimana dia ini menganggap telah diperjalankan ke Baitul Maqdis selama semalam? Ini hal seperti ini nih. Itu anggapannya kalau misalnya ada orang yang menganggap saya ini dari Banyuwangi ke Jakarta dalam sejam. Enggak. Jadi kalau sama sekarang nah bisa ditawil ke sana. Tapi dia bilang bukan pesawat. Walau juga mobil. Kif. Subhanallah. Itu memang agak sedikit membuat orang tua Pak ragu. Makanya mereka berusaha untuk mengadukan ini kepada Abu Bakar. Faqala Abu Bakar awa qala dhalik. Abu Bakar sebelum memberikan hukum benar atau enggak, tanya secara pasti. Apakah memang benar? Tapi orang itu yaitu Rasulullah telah berbicara, telah mengatakan hal itu. Ini namanya tasabbut. Qalu na'am, iya. Dia telah bercerita demikian. Qala la in kana qala dhalika laqad shadaq. Kalau memang demikian, maka sungguh dia telah jujur. Qalu wa saddiquhu annahu dhahaba al-laila ila baitil maqdis wa ja'a qabla an yusbih. Engkau percayai dia bahwa dia itu pergi dalam semalam ke Baitul Maqdis, kemudian di waktu sebelum datangnya waktu subuh sudah ada atau sudah pulang. Qala na'am. Inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min dhalik. Usaddiquhu bi khabari as-sama' fi ghudwatin aw rawha. Falidhalika sumiya as-siddiq. Kata Abu Bakar waktu semacam diberikan yakni madza keraguan, benar-benar engkau itu membenarkan? Kata Abu Bakar, "Na'am, saya benar-benar membenarkan dia, yaitu Rasulullah. Bahkan saya juga membenarkan Rasulullah dengan kabar yang lebih jauh dari apa yang telah diceritakan." Jangan Rasulullah menceritakan kedatangan perginya beliau dan pulangnya dari Mekah ke Baitul Maqdis. Saya percaya dengan Rasulullah dengan kabar yang beliau sampaikan di waktu pagi atau di waktu petang, tapi yang dimana asal kabarnya itu dari langit, bukan dari Baitul Maqdis. Yang dari langit saya percaya kok Baitul Maqdis. Tapi usaddiquhu bi khabari as-sama'. Tapi fi ghudwatin aw rawhah. Jadi saya ini memang membenarkan Rasulullah, percaya dengan kabar langit yang datang di waktu pagi dan juga di waktu malam. Falidhalika sumya siddiq. Dengannya dinamakan siapa? Dia dinamakan siddiq atau dijuluki dengan siddiq. Dan itu wazannya fi'il, salah satu wazan yang menunjukkan atas mubalaghah. Artinya memiliki makna yang dalam. Memiliki makna yang dalam. Jadi ringkasan dari tentang al-Isra wal Mi'raj. Ahlu sunnah wal jamaah itu beriman dengan semua tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad selama telah datang dari dalil yang benar. Baik itu hal yang bisa dicerna dengan akal atau enggak. Di antaranya berimannya Ahlu Sunnah dengan Al-Isra wal Mi'raj. Berimannya mereka dengan Al-Isra wal Mi'raj bahwa Rasulullah diperjalankan dan dinaikkan ke langit itu dengan ruh dan juga jasad. Dan itu salah satu kelebihan yang Allah khususkan untuk Nabi kita Muhammad. Dan kita percayai apa yang beliau lihat dari peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat agung. Demikian juga kita yakini bahwa Rasul alaihissalatu wassalam itu langsung berjumpa atau langsung menghadap kepada Allah dan langsung berbicara secara langsung dengan Allah. Akan tetapi beliau tidak mampu untuk melihat Allah dengan kedua matanya. Itu yang benar. Dan semua riwayat-riwayat di sini yang ada datang, yang telah datang dengan riwayat yang benar, maka wajib dipercayai dan wajib diimani. Dan jangan sampai seseorang dalam bab Al-Isra'ul Mi'raj itu menambah sesuatu
yang bukan bagian dari cerita, sehingga menambah beberapa khurafat bersandar kepada hadis yang lemah. Jangan juga sampai menafikan sesuatu yang telah datang dalamnya dalil, sehingga hal-hal yang memang jelas Rasulullah menceritakan dengan secara zahir, maka gak diimani karena dengan alasan itu gak sesuai dengan akal. Taib, dan ini salah satu bentuk orang-orang zaladiqah, orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan Islam dengan atas nama Islam, dikarenakan gak percayanya dengan hal yang gaib. Taib, berfaktor karena akal pikiran tidak mencerna. Ini kesalahan. Jadi bab al-Isra wal Mi'raj itu laksana bab-bab yang lain yang berkaitan dengan tanda-tanda benarnya kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, yaitu dalailun nubuwah. Dalailun nubuwah. Kita lanjut insyaallah membaca lanjutan dari kisah Rasul alaihi salatu wasalam selepas al-Isra wal Mi'raj باذنillah di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi matanya Dajjal itu ya enggak apa namanya, enggak bertentangan dengan hadis lain, ka'anna ainabatun tawfiyah. Taib, itu enggak bertentangan. Semuanya itu mengarah kepada satu makna, menerangkan bahwasanya salah satu dari kedua matanya itu ada yang nampak dan yakni mata jelas atau terkeluar, menonjol. Taib, dan disifatkan dengan inamatun tawfiyah, seperti anggur yang menonjol. Disifatkan dengan bintang yang menyala, karena apa? Saking terangnya, saking jelasnya. Bukanlah matanya, cacatnya mata itu hal yang samar, enggak, dia jelas. Seperti inab atau seperti bintang. Terkadang Rasulullah itu memisalkan sesuatu, ingin menggambarkan sesuatu, itu dengan perumpamaan atau permisalan yang berbeda-beda. Rasul menjelaskan tentang panjangnya telaganya beliau kelak di hari kiamat di sebagian riwayat dari Oman ke Aden, di sebagian riwayat dari Ailah ke Aden dari Syam, sebagian riwayat dari Madinah ke Ailah. Itu permisalan yang berbeda-beda, tapi maksudnya satu, yaitu ingin mengungkap, menyampaikan suatu makna bahwasanya yakni mata telaga yang Nabi itu sangat sangat panjang. Taib, sangat panjang. Itu tergantung nanti keadaan orang-orang yang diajak bicara. Taib, wa ila maknanya sama. Aina matun tawfiya atau kau kabunduli. Maknanya sama. Menunjukkan salah satu dari kedua mata itu cacat, menonjol, muncul keluar, jelas seperti bintang yang menyala atau seperti anggur yang muncul dan keluar. Aina matun tawfiya. Tapi berarti Rasul sudah dohir. Dohirnya kan menyala, saya tadi sempat mengira sumber menyala, bersinar lah. Bersinar gitu. Ya mungkin warnanya putih kayaknya mungkin. Ini berbeda kalau itu. Biasanya kalau anggur itu sering menyala. Ya, kau kau mundur sih. Kalau Isra Mi'raj ini cerita yang paling banyak tersebar di masyarakat yang merupakan landasannya dari hadis-hadis yang lemah, yang tidak bisa di Rasulullah mencium baunya istrinya Fir'aun yang dizalimi. Dibilang ini adalah baunya Asia. Di waktu itu jatuh sisir. Tapi sisirnya jatuh kemudian mengatakan bismillah atau demikian. Sampai akhirnya, engkau itu memiliki Tuhan selain Nabi-Ku, kata anaknya, na'am. Saya memiliki Tuhan selain Nabi-Mu. Akan disampaikan kepada Fir'aun dan diadab sampai terbunuh. Di situ disebutkan bahwasanya Rasulullah mencium baunya. Ini juga salah satu cerita yang perlu dicek kembali. Yang anda tahu, da'if. Yang anda tahu, cerita itu tidak benar. Yang Nabi-Nya mencium apa ceritanya Aisyah? Enggak. Keduanya. Keduanya juga. Hmm. Jadi Rasulullah mencium di waktu itu juga langsung keluar cerita dari Jibril. Ada kitab yang dikumpulkan sama Syekh Tuhijri tentang ucapan-ucapan yang lemah dalam bab al-Isra wal Mi'raj. Disebutkan. Di antaranya, lafad istayqadtu. Ayat Rasulullah waktu sampai di Mekah, itu lafadnya tiba-tiba saya bangun dan saya sudah di Mekah.
Dan istiqadh dalam bahasa Arab dipakai untuk orang yang bangun dari tidur. Di sini dipakai dalil bahwasanya Rasulullah itu diperjalankan ruhnya bukan jasadnya. Yang benar lafaz fastaiqadtu fa idza ana bi Makkah. Saya terkejut atau tersadar tiba-tiba saya di Makkah. Saya sadar tiba-tiba saya di Makkah. Lafaz ini itu lafaz yang ditambah oleh Syarik bin Abdullah Al-Qadhi dan dia Sayyul Hafd. Hafalannya lemah, hafalannya buruk. Jadi enggak dianggap. Pun kalau benar, maka arti istiqad di sini bukan artinya bangun dari tidur, tapi sadar dari alam yang sangat-sangat berbeda dengan alam dunia, yaitu alam yang Rasulullah saksikan apa-apa yang enggak akan mungkin disaksikan dengan kasat mata dari seorang manusia yang biasa. Nah, itu Rasulullah berhentinya Rasulullah dari alam itu. Dan kembali ya Rasulullah ke alam dunia sehingga kesadaran beliau dari alam yang gaib kepada alam dunia itu cocok untuk dikasih lafaz istiqadtu. Tiba-tiba saya sadar, tiba-tiba saya di Mekah. Bukan arti istiqad dari tidur kemudian apa? Bangun. Enggak. Karena itu dipakai dalil Rasulullah diperjalankan roh tanpa jasad dan itu pendapat yang sangat lemah. Pendapat yang sangat-sangat lemah meskipun sebagian para sahabat ada yang membenarkan. Itu diantaranya. Di antaranya ada dalam cerita-cerita yang lemah dalam bab Al-Isra'ul Mi'raj. Baik, subhanallah.